Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami akan melanjutkan seri pelajaran Sekolah Sabat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga pelajaran ini memberikan kepada kami pemahaman untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 1 Maret 2023 dengan judul Ananias dan Safira adalah saat yang menggembirakan menjadi anggota gereja. Setelah kecurahan Roh Kudus yang besar pada hari Pentakosta, rasul-rasul mengkhotbahkan Injil dengan kuasa dan ribuan orang bergabung dengan gereja. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Hal itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Satu kesempatan besar yang dimiliki oleh dua orang ini, Ananias dan Safira, menjadi bagian dari gereja mula-mula. Melihat gereja bertumbuh dan melihat manifestasi Roh Kudus dalam cara yang nyata. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35. Dalam pengaturan inilah Ananias dan Safira jelas terkesan dengan apa yang sedang terjadi dan ingin menjadi bagian dari hal itu. Memutuskan untuk menjual harta mereka dan menyumbangkannya untuk gereja. Sejauh ini semua baik-baik saja. Mari kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di mana di sana dikatakan bahwa Ananias dan Safira ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu. Mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya.
maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Apakah hal terburuk yang Anda pikirkan? Menahan sebagian dari uang itu atau berdusta mengenai uang itu? Mengapakah hukumannya begitu keras? Awalnya kelihatannya mereka sungguh-sungguh dalam keinginan mereka memberi bagi pekerjaan itu. Akan tetapi sesudah itu Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus oleh karena menyerah kepada perasaan tamak mereka. Mereka mulai menyesali perjanjian dan tidak lama kemudian hilanglah pengaruh yang manis dari berkat yang telah menghangatkan hati mereka. Dengan kerinduan untuk melakukan perkara-perkara yang besar demi pekerjaan Kristus. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 7, halaman 60. Dengan kata lain, meskipun mereka mulai dengan motif yang benar, ketamakan menyebabkan mereka meletakkan di hadapan rasul-rasul dan berpura-pura menjadi apa yang sebenarnya tidak demikian. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Setelah peristiwa ini, orang-orang tentunya semakin hati-hati dalam mengembalikan persepuluhan mereka. Tetapi catatan menyedihkan ini bukan dimasukkan ke dalam kitab suci sebagai amaran tentang kesetiaan dalam persepuluhan. Akan tetapi, apakah yang diajarkan kisah itu tentang kemana seseorang dapat dituntun oleh ketamakan? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran penting yang di mana kami boleh belajar tentang Safira dan Ananias. Di mana mereka juga memiliki ketamakan, bukannya menyerahkan semuanya, tetapi mereka menyembunyikan separuh dari apa yang harus mereka berikan. Tolong kami ya Tuhan untuk terus supaya kami berhati-hati dalam ketamakan ini Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.